Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak. Hari ini kakak punya mainan bagus nih. Wah, lihat. Nih, ini adalah meja belajar nih. Bagus sekali. Namanya projection painting. Nah, lihat projection painting. Ini untuk apa ya? Ini untuk belajar menggambar. Nah, lihat. Ini ada kepalanya nih. Hewan apa ini ya? Coba siapa yang tahu ini hewan apa? Oh iya betul, ini jerapah. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat, kita buka. Gimana bukanya ya? Oh iya, lihat ini made in China ya. Ini buatan Cina teman-teman. Wah, kira-kira ini, aduh. Kira-kira ini untuk usia berapa tahun ya? Oh lihat, ada nih. Lihat ya, ini untuk 3 tahun ke atas ya. Untuk 3 tahun ke atas nih, ada di petunjuknya nih. Yuk kita buka yuk. Kita buka. Oh, di sebelah sini teman-teman. Kita buka mainannya. Wah, lihat. Kita dapat apa ya? Wah, ini ya gede apanya ya? Wow, ini kepala jerapahnya teman-teman. Wah, ini kepala jerapahnya. Nah, taruh di sini dulu. Dapat apa lagi? Ini dapat kita mejanya nih. Meja, nah, simpan di sini, Neng Ija. Kita dapat apa lagi? Wah, ini apa ya? Oh, ini kertas. Oh, ini kertas juga. Ini lebih tebal ya. Ini kertas juga, banyak kertasnya. Kemudian, apa itu? Lihat, Neng Ija, sini. Lihat dulu. Papa lihat, Neng Ija. Coba simpan di sini, Apa itu? Oh, itu kakinya mungkin ya. Itu kaki-kakinya. Oh, ini ada satu lagi kakinya ketinggalan, Neng Ija. Ah, dapat apa lagi ya? Apa itu? Simpan di sini. Apa itu? Oh, itu krayon. Spidol, teman-teman. Wah, spidolnya lihat. Masih banyak lagi. Wah, ini Neng Ija nih. Ini Neng Ija nih. Taruh nih. Kemudian, lagi aja jalannya ya. Wah, susah banget teman-teman. Nah, ini apa ya? Oh, itu nanti buat layarnya ya. Sekarang kita pasangkan dulu. Bagaimana cara memasangnya? Kita ambil dulu mejanya. Nah, kemudian, oh ini kakinya, kita pasangkan kakinya seperti ini teman-teman. Nah, kita pasangkan kakinya. Wah, mudah sekali teman-teman memasangkannya, sangat mudah. Tidak membuat kita kesulitan teman-teman. Oh, baru 3 ya kakinya. Sekarang kita ini. Wah, lihat. Sudah terpasang kakinya. Sekarang apalagi ya? Apalagi yang belum teman-teman? Oh ini kepalanya. Di sebelah mana kepalanya? Oh, di sini. Lihat teman, di sini ya. Di buletan yang ini kita pasangkan kepalanya seperti ini. Wah, bagus teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buletan kecil. Ini untuk apa? Ini untuk menaruh spidol ini teman-teman. Lihat, spidolnya kita taruh di sini nanti ya. Tapi sebelum ditaruh spidolnya, biar tidak jatuh, kita pasangkan dulu di sininya. Tadi lihat di sini tadi ada gambar kertasnya ya. Sedangkan di sini tidak ada. Berarti kita cari dulu. Ah, ini nih. Kita pasangkan nih kertasnya. Wah, ini kita simpan di sini, kita pasangkan di sini, teman-teman. Pasangkan sampai rapi ya. Wah, bagus teman-teman. Wah, seperti ini teman-teman. Wah, bagus ya. Iya dong, bagus ya. Nah, sekarang apa lagi ya? Oh, ini tadi ini mungkin ini kertasnya buat menggambar ya. Oke, simpan dulu kertasnya. Kemudian apa lagi teman-teman ya? Oh, apa lagi ya? Oh, nah ini teman-teman. Wah, ini apa ya? Lihat. Ini, oh ini untuk baterainya teman-teman. Untuk baterainya teman-teman. Kita pasangkan. Kita siapkan baterainya. 3 buah teman-teman. Baterai kecil ya teman-teman. Seperti ini. Wah, 1, 2. Aduh, jatuh. 3 teman-teman. Wah, iya. Kita pasangkan ya, penutupnya biar tidak jatuh baterainya teman-teman.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang tinggal apa lagi ya? Oh, tinggal kita nyalakan. Sekarang bagaimana cara menyalakannya? Lihat, di sini ada tombol nih. Ada tombolnya. Ini tinggal kita putar ke depan. Nah, wah, lihat teman-teman, nyala. Nah, nyala, tapi di sini nggak ada gambarnya. Sekarang bagaimana caranya supaya ada gambarnya? Nah, gampang, kita matikan dulu. Nah, tadi di sini ada dua bah ininya, screen-nya nih. Kita dapat screen. Lihat. Ini yang warna putih screen apa ya? Yuk kita coba pasangkan dulu. Cara memasangkannya, lihat ya, kita taruh di depannya. Lihat, ini yang ada jendelan ini nih, bagian atasnya kita pasangkan di depan kepala jerapahnya. Seperti ini, kita nyalakan. Lihat teman, wah teman-teman lihat, ada apa ini? Ini ada helikopter teman-teman. Wah, kita pasangkan lagi, kita putarkan lagi ya. Kita putar, ini apa? Wah, sepeda teman-teman, bagus sekali sepedanya ya. Wah, kemudian ada kereta api, ada motor Vespa, ada mobil, ada ambulan. Wah, bagus ya. Ada pemadam kebakaran, pesawat, wah, helikopter lagi ya. Kemudian, nah, tadi yang tadi apa lagi ya gambarnya? Kita cabut. Nah, ini yang warna pink kita masukkan. Kita ada apa di gambar warna pink ya? Ada apa di screen yang warna pink ya? Aduh, susah sekali teman-teman. Oh, lihat di sini ada makanan teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Kemudian, wah, ada es krim, ada minuman, ada, wah, ayam teman-teman. Oh, ada hamburger, donat, es krim. Ya, es krim lagi. Wah, bagus sekali teman-teman. Nah, nanti kita dapat 3 buah teman-teman screen-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggambar teman-teman. Wow, asik, sangat menyenangkan menggambar teman-teman. Tadi yang putih sudah, yang pink juga sudah. Sekarang kita coba masukkan yang warna kuning. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Wah, ada gambar apa nih? Ada gambar ikan teman-teman, bukan paus. Wah, apalagi ya? Wah, ikan buntal teman-teman. Ada lobster, ada kepiting, ada ikan. Wah, bagus sekali teman-teman. Sekarang kita akan mencoba menggambar ikan yuk. Nah, sekarang kita menggambar yuk. Wah, kita coba mempraktikkan menggambar menggunakan meja ini nih. Kita perbesar dulu ya. Ini bisa diatur teman-teman ya. Bisa diatur ke kanan dan ke kiri. Kemudian ke atas dan ke bawah juga bisa diatur ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar ikan. Nah, kita taruh di sini ya sebagian. Kita taruh di sini sebagian teman-teman. Krayonnya biar tidak hilang. Wah, sekarang kita gunakan krayon yang warna coklat aja teman-teman. Kita, nah tadi kan di sini sudah disediakan nih kertasnya. Kita pakai kertas di sini teman-teman. Wah, bagus sekali teman-teman ikannya. Sekarang kita akan mencoba menggambar ikannya teman-teman. Ya, kita seperti ini, kita ikuti dulu garisnya teman-teman. Wah, mudah sekali teman-teman. Wah, ingat ya, ini khusus untuk anak usia 3 tahun ke atas. Wah, bagus sekali teman-teman. Wah, ini sekarang kita sirip-siripnya. Oh, ini ada. Nah, sekarang kita sirip atasnya. Wah, bagus sekali teman-teman. Nah, oh tadi ini matanya belum teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal polanya yang ada di dalam ikannya teman-teman. Nah, kita ini warna apa ya? Oh, ini warna oranye teman-teman. Aduh, ini ya.
Nah, kita pasin lagi teman-teman ke ikannya. Sudah ya. Sekarang kita tinggal warnai ikannya teman-teman. Kita pakai warna oranye karena ikannya pun warna oranye. Nah, kita kasih warna oranye seperti ini teman-teman. Wah, ini sangat memudahkan kita untuk belajar menggambar teman-teman. Asik ya, asik dong. Wah, mama beliin mama. Oh. Nah, kita warnai siripnya dulu. Kemudian kita badannya warnai ya. Nah, warnai yang bagus dan rapi teman-teman. Wah. Wah, ada musiknya juga teman-teman. Sangat sangat menyenangkan ada musiknya. Wah, jadi kita tidak kesepian teman-teman. Nah, kita warnai seperti ini teman-teman. Mudah sekali. Teman-teman, kita tinggal menjiplaknya dari gambar nih. Wah, bagus sekali teman-teman. Ayo, siapa di sini yang suka menggambar teman-teman? Wow. Widih, wah, jadi teman-teman, gambarnya sudah jadi. Wah, lihat, ini adalah hasil gambar dari hasil menjiplak tadi teman-teman. Wah, bagus teman-teman, maaf ya kurang rapi. Wah, nanti kalian buat yang rapi, jangan jangan seperti kakak ya. Lihat, wah, ikannya bagus, bisa berenang. Wah, ikannya lihat. Ikannya, wah, ikannya pergi teman-teman. Wah, lihat ya. Bagus sekali meja belajar ini. Wah, bagi kalian yang mau beli, banyak kok di online. Ya, harganya sangat murah. Nanti kalian tinggal minta beliin saja sama papa mama kalian ya. Nah, kita taruh di sini ya krayonnya. Nah, kita matikan dulu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari kakak ya. Jangan lupa like dan juga subscribe teman-teman. Nah, nantikan video selanjutnya dari kakak ya. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah. Thank you.